Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Kali ini saya ingin mengomentari ya judul-judul berita yang beredar ya di channel-channel YouTube, baik channel YouTube media-media besar maupun channel-channel YouTube. Ya, masih kecil gitu ya, atau baru kreator-kreator biasa. Mungkin yang menarik adalah ketika sebuah channel YouTube resmi, ya, media besar mempunyai brand sekelas TV One, membuat atau menuliskan judul yang menurut saya judul tersebut tidak sesuai fakta ya. Atau bahkan bisa dikatakan judul itu adalah membohongi, atau bisa dikatakan judul tersebut ya judul yang bermuatan hoax ya. Ada judul dalam apa namanya channel YouTube resmi TV One yang judulnya adalah Ribuan Masa Geruduk Al-Zaitun. Menurut saya itu judul adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta dan data ya. Judul itu hoax. Mengapa saya berani mengatakan itu adalah judul berita yang bermuatan kebohongan? Karena saya selaku wartawan dari Berita Indonesia dan kami ya satu tim dari Tokoh Indonesia juga ikut meliput kejadian tersebut ya, jadi kami tahu, kami sangat tahu sekali situasi dan kondisi yang terjadi di depan atau di wilayah Ponpes Al-Zaitun pada hari Kamis 15 Juni 2023 tersebut. Bahkan kami merekam kedatangan para pendemo tersebut dari sejak awal. Kami rekam iring-iringannya. Dan kami hitung tidak lebih dari